Dengan saya Zahira Razi di konti My Suara www.mysuarafm.com dan juga boleh dengarkan kami melalui laman portal kami di www.mysuara.net/radio, juga menerusi YouTube My Suara TV dan juga Twitter My Suara FM. Dan seperti dijanjikan, pada jam 2 petang ni kita akan bersama dengan tetamu istimewa di konti My Suara, Encik Sufian Suhaimi. Terus dia terbelak je mata dia. Encik Sufian Suhaimi. Dah boleh bagi suara. Dah boleh bagi suara. Boleh bagi suara. Ada mic, takkan nak diam kan? Simpan dulu. Nak rahsia. Sehat Alhamdulillah. Sufian sehat? Sehat Alhamdulillah. Hari ni busy ya? Taklah busy. Always have time for My Suara FM. Wah, gitu. Kita rasa overwhelmed. Okay, hari ni kita panggil Sufian ke konti My Suara ni disebabkan kita sangat terkejut sebenarnya bila tengok dekat YouTube lagu Di Matamu sendiri kan. 26 Mac dilancarkan 23 Mac dilancarkan dan sehingga sekarang dah ada lebih kurang 11 ke 12 juta penonton. Dan sebenarnya lagu ni bila officialnya release dekat YouTube ni? Sebenarnya yang official release is 23 March. Uh-huh. Tapi sebelum 23 March tu ada unofficial version. Uh-huh. Di Matamu ni yang orang dah viralkan. Dan yang unofficial tu mencecah 8 juta view dalam masa 3 minggu. Wow. Dan mungkin disebabkan banyak-banyak cover orang buat tu yang membuatkan macam it's a part of promotion jugalah lagu Di Matamu ni. Bila orang cover, so people are overwhelmed dengan lagu Di Matamu, dia orang tak sabar nak dengar the official version. Mm-hmm. So on the 23rd of March tu, on the very first day, kita dah reach more than 1 million views. It's very good start tu. Very good start eh. Sebenarnya lagu Di Matamu ni dapat inspirasi pada mana? Sebenarnya lagu ni dah ditulis tahun lepas. Mm-hmm. Inspirasi dia daripada benda-benda yang simple sebenarnya. Mm-hmm. Ada sebab lagu ni ditulis oleh saya, Sirkan dan Arika Nain. Mm-hmm. Mereka adalah orang yang rapat dengan saya dalam hidup. Jadi bila ada benda-benda kecil, kadang-kadang kita bercerita, dia jadikan satu cerita yang mudah tu sebagai lirik lagu. Kita dapat lagu dia punya chorus Di Matamu tu dan tak seharusnya aku di mata bertemu dirimu. Masa ada seorang lelaki ni, dia merajuk dengan girlfriend dia yang pergi makan ketam dekat rumah lelaki lain. Wah, makan ketam. Sebenarnya, kenapa ketam? Tak tahu. So kita dengar cerita tu macam dia merajuk-merajuk je macam tapi you know when we write a song, we tend to exaggerate. Okay. Benda yang simple tapi kita jadikan benda tu macam buat teruk ah. So itu adalah permulaan lagu Di Matamu dalam bulan 3 atau bulan 4 2017. Tapi dalam 4 hingga 5 bulan macam tu, lagu tu siap menjadi satu lagu penuh. Ambil masa lama juga 7. Bulan 7, bulan 8, 2017. Mm-hmm. Sebenarnya lagu ni daripada tahun lepas lah. Cuma tahun ni lah tiba-tiba jadi viral, yeah, kan. Jadi bila dah siap lagu apa ni Di Matamu ni, lepas tu kebetulan pula ada rentetan kisah-kisah sebelum tu kan. Jadi bila orang kaitkan pula kisah rentetan macam tu sebagai Sufian Suhaimi, apa pandangan peribadi? Kontroversi ataupun isu-isu yang melanda selebriti ataupun public figure tu bukan sesuatu yang kita minta. Ada juga antara selebriti atau public figure yang sengaja mereka-rekakan cerita, tapi itu bukan cara saya. Apa yang berlaku baru-baru ni, kira orang cakap kebetulan lah. Kita memang rancang untuk rilis lagu Di Matamu ni dalam tahun ini. Cuma tak merancang apa yang berlaku baru-baru ni. Jadi I think it depends on the celebrity atau public figure macam mana dia nak face the issue. Sebab macam mana kita face the issue will affect how people perceive us. So apa yang saya buat, saya bertenang dan cuba alihkan perhatian apa yang berlaku baru-baru ni. Bukan tertumpu pada isu peribadi semata-mata, tapi saya cuba alihkan benda tu melalui apa yang saya buat. Dalam 3
kata lain kerjaya saya adalah muzik. So mungkin apa yang berlaku baru-baru ni menjadi nilai tambah untuk lagu Di Matamu lah. Dan it's something yang berharga untuk seorang penyanyi. Bukan senang kita nak dapat satu lagu yang ada makna peribadi. Dan untuk lagu Di Matamu, I think it's a coincidence yang dalam suka ada duka. Apa orang kata, bless in disguise ya? Yes, bless in disguise. Yes. Okay, kita akan berehat seketika. Lepas ni kita akan kembali dengan Sufian Suhaimi. Dan kalau anda ingin berborak dengan Sufian Suhaimi, anda boleh hubungi kami di 03-2201-2593. Juga sebenarnya boleh tinggalkan kalau seganlah nak call kan. Boleh pergi dekat kita punya YouTube dan juga Twitter dan juga Facebook page Maisora FM, yang mana kita sedang live untuk semua platform ketika ini. Tinggalkan soalan anda dekat situ, nanti kita tanyakan dekat Sufian. Okay, kita dengarkan lagu daripada Sufian Suhaimi, Terasa Ada, Maisora FM, Citra Generasi Informatif.
Maisuara FM, Citra Generasi Informatif. Melaporkan berita setiap jam. Kerajaan telah mengenal pasti dan akan membuka 8 buah sekolah agama di wilayah persekutuan. Dan berita dalam dan luar negara. Dari Jepun dan Australia tidak akan dikenakan sebarang duty import menjelang 2016. Berikutan itu, berita politik. Kerajaan bagi memastikan masyarakat berbilang bangsa di negara ini kekal bersatu padu. Dan berita sukan. Situ kepada peguam bagi membersihkan nama serta reputasinya sebagai pemain bola sepak profesional. Untuk mengetahui info-info terkini, teruskan mendengar Okey, selamat kembali mendengarkan MySuara FM di www.mysuarafm.com dan bersama dengan saya, Sufian Suhaimi di Konti MySuara FM. Ya, nampak hari ni macam busy sangat ni. Dah berapa lama sebenarnya tak cukup rest ni? Berapa lama dah semenjak daripada seminggu sebelum rilis lagu Di Matamu lah kot. Ya? Okey, setakat ni promosi tu dah berjalan ke mana? Alhamdulillah, kita dah start rangka promotion sebelum rilis lagu Di Matamu lagi. Dan sekarang ni, selain daripada TV dan radio, saya ada juga pergi jelajah dari negeri ke negeri untuk berkongsi feel lagu Di Matamu. Sebab kadang-kadang orang dengar lagu Di Matamu dekat radio, feel dia lain, tapi bila dengar live lain. Ni tu saya nampak gitar kat tepi tu tu. Tu untuk lagu Di Matamu ke terakhir ke mana ni? Dia memang peneman saya. Peneman. Kalau hari ni dia akan beraksi bersama-sama ke, dia sekadar duduk kat tepi tu je. Okey, lepas ni apa pula perancangan Sufian sendiri untuk rangka promosi Di Matamu? Macam saya cakap tadi, kita dah start pergi ke radio-radio station dan juga TV station, selain buat show di negeri-negeri di Malaysia ini, termasuk Sabah dan Sarawak. Rasanya as for now, itu yang kita lakukan. Dan insyaAllah kalau berpeluang, saya nak persembahkan lagu Di Matamu di pentas-pentas besar di Malaysia. Di Malaysia, negara jiran. Ada invitation tak daripada negara jiran setakat ini? Belum lagi. Tapi untuk buat persembahan ada. InsyaAllah saya akan ke Singapura pada bulan 6 ni. Lepas raya ya? Lepas raya ke dalam bulan puasa? Dalam bulan puasa rasanya sebab it's the first week of the June. Masih belum puasa. Okey, untuk lagu terakhir, kita mengimbau balik kenangan ni kan daripada lagu pertama. Yes. Lagu terakhir yang mempopularkan Sufian. Saya memang asyik tersebut Suhaimi. Saya tak tahu kenapa Suhaimi tu melekat dekat kepala saya. Ramai orang macam tu. Ya ke? Aduh, kalau tersalah tu maaf lah ya. Okay. Lagu kita nak imbau lah sikit. Masa lagu terakhir tu, sebenarnya lagu tu dicipta oleh Sufian sendiri. Darakan. Komposer yang sama untuk buat keempat-empat lagu saya. Sirikan dan Ikan Ain, dia dah kenal saya daripada tahun 2012 lagi. Especially Sirhan. Dan pada waktu awal perkenalan, kita tak tahu yang kita ada bakat dalam mencipta lagu. Dan lagu terakhir itu adalah karya sulung kami. Dan bila lagu itu berjaya, masa tu Sirhan tanya saya, mungkin kita ada bakat dalam bidang ni. So why not kita buat lagu untuk orang lain pula. So saya Sirkan dari Kanain bekerjasama untuk buat lagu Hakim Rusli pada waktu tu, lagu Segalanya. Okey, Segalanya. Dan lepas lagu tu pun diterima baik, dia cakap dia nak buat lagu perempuan. So dia buat lagu Menahan Rindu untuk Wani Hasrita. Wow. Yeah. So akhirnya sampai tahun 2018, terhasillah karya terakhir Harus Aku, Terasa Ada, Segalanya, Tergantung Sepi, Menahan Rindu, Rintihan Rindu, Kata Akhirmu daripada Baharan. So looking at the feedbacks, rasanya mungkin this is our time. Dan kita nak gunakan waktu ni sehabis baik untuk berkongsi apa yang kita ada dan juga menambah warna dalam industri muzik Malaysia. Orang kata menambah warna biar dalam dari segi positif kan? Yang boleh membantu untuk membina masa depan ni. Wah, gitu ayat politik sikit. Okey, nak cakap pasal apa ni, lagu-lagu yang Sufian cipta. Lagu terakhir tu, masa cuba-cuba tu. Sebenarnya inspirasi tu daripada mana juga? Lagu tu pun dah ditulis lama. Lagu tu ditulis dalam tahun 2014 rasanya.
Tapi pada tahun 2014, masa tu saya dan Sirhan, kami adalah penari ulit mayang dekat Universiti Sultan Zainal Abidin Terengganu. UNIZA. UNIZA. Kita menari ulit mayang masa tu. Minta menari kejap lagi boleh. Tapi sebelum rehearsal ulit mayang, ada satu piano dekat luar dewan. Uh-huh. Dan Sirhan main lagu terakhir lah. Uh-huh. Dia main na 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 na. So macam masa tu saya terdengar dan cakap, "Eh, lagu ni sedap lah. Ni lagu apa?" Lepas tu dia cakap, "Ini lagu terakhir." Tapi tak siap. So cakap dekat Sirhan, tak apa, balik UNIZA kita akan siapkan. So we did that, then kita upload di SoundCloud. Masa tu saya adalah salah seorang pengguna tegar SoundCloud. SoundCloud ni macam media sosial di mana pemuzik berkongsi karya melalui audio saja. Dia tak ada video, dia tak ada muka, it's just audio. So lagu terakhir tu dimuat turun dan dimuat naik semula di YouTube dan jadi viral. Selepas itu barulah ada beberapa syarikat rakaman yang melamar saya untuk jadi penyanyi rakaman diorang. Dan saya terima lamaran Aries Music. Dan here I am. Here you are. Daripada terakhir 2016 sampailah. Tapi kira je macam daripada 2016, 17, 18 keluarkan semua karya-karya yang meletop, meletop ke babom ni sampai sampai bila sebut Sufian Suhaimi je orang tahu. Macam sebut first kali lagu terakhir, baru ni Di Matamu. Di Matamu kan yang paling popular ketika ni. Dan nak tanya sikit lah berkenaan dengan lagu Di Matamu, yang mana apabila ada seorang artis wanita yang telah pun menyanyikan lagu tersebut dan juga mengubah liriknya, katanya reply untuk lagu Di Matamu. Apa pandangan peribadi sebagai seorang Sufian Suhaimi yang yang orang kata mempunyai owner rights untuk lagu Di Matamu? Ramai orang yang buat cover lagu Di Matamu, yang tersalah lirik pun ada. Tapi yang ubah lirik untuk lagu Di Matamu rasanya seorang je kot, Fatih Latif. But I think it's just another way offer to berkarya. Sebab kalau kita tengokkan dalam budaya muzik, kalau sesuatu lagu itu berjaya, dia mesti akan ada banyak version. Akan ada parody version, akan ada reply version. Kita tengok macam mana lagu Perfect daripada Ed Sheeran, ada juga versi Ed Sheeran featuring dengan Beyonce. Lagu Beyonce pun If I Were Boy, ada juga versi If I Were A Girl. So ada reply version. Dan ini adalah budaya biasa dalam industri. Dan saya puji penyanyi dan juga production team of Di Matamu. Maybe they wants to be part of the trend. Sebab lagu Di Matamu rasanya sesiapa saja yang boleh menyanyi. Kalau tak buat cover lagu Di Matamu, macam they are missing something. Dan tahniah juga kepada mereka yang berjaya menjadi trending nombor 2 YouTube sekejap. Sekaligus menaikkan lagi nama ataupun value lagu Di Matamu. It's a promotion juga lagu Di Matamu. Dan saya tak nampak benda tu sebagai suatu benda yang tak baik ke apa. Dia adalah lagi satu karya. Different sides of Di Matamu. Jadi kalau contohnya, kalau Sufian menyanyikan bagi pihak lelaki, so maknanya kalau perempuan yang kecewa dengan lelaki, dengarlah version Fatih Latif. Macam tu ceritanya. Okey, kita akan berehat seketika. Lepas ni kita dengarkan lagu daripada Sufian Suhaimi, lagu pertama yang melonjakkan nama Sufian Suhaimi, Di Matamu, pada tahun 2016. Kita dengarkan.
Sungguhnya. Ladies and gentlemen, tersebutlah kisah. Toib. Sang kancil datang beramai-ramai menghadap ke bawah duli yang maha mulia Sultan Firaun. Mana Firaun pakai Sultan? Entah. Eh, apa dah Sultan? Kita sekarang ni sedang berada di My Suara FM. Well, goodbye. And don't think it hasn't been a little slice of heaven. Because it hasn't. Okey, kembali bersama dengan saya Zahira di Konti My Suara FM. Masih lagi bersama dengan saya dan juga Sufian Suhaimi. Ya. Masih lagi di sini. Saya seronok borak dengan Sufian Suhaimi sebab dia memang orang yang terpelajar. Ya ke? Ya. Bila dengar jawapan-jawapan bernas tu, saya rasa macam kita bukan nak cakap kita ni kekurangan artis-artis macam tu, tapi alhamdulillah kita ni Malaysia ni menuju mempunyai artis-artis yang ada education. Sama je. Je. You will be outstanding kalau you ada pelajaran. Ya ke? Thank you so much. Macam nak buat PhD terus. Itulah cerita pasal PhD kan. Macam baru-baru ni dapat tahu juga Sufian ada offer untuk melanjutkan PhD lepas habiskan master. Boleh ceritakan sikit tak master tu dalam bidang apa? Lepas tu kalau nak sambung PhD ni dalam bidang apa pula? Sebelum master saya buat bachelor in English with communication dekat UNIZA, Universiti Sultan Zainal Abidin dekat Kuala Terengganu. Lepas habis degree dan saya buat master in mass communication dekat UiTM Shah Alam. The reason why I did my master is because I want to be a lecturer. Nak jadi lecturer sebenarnya. Tapi masa tengah buat master tu dapat offer menyanyi. But music has been my serious hobby daripada kecil lagi. Daripada form 3 saya dah kumpul duit untuk set up my own bedroom studio. By the time masa form 5 I have my own mini bedroom studio. Wow. So benda-benda ini yang membuatkan I could never say no to music lah. Walaupun waktu tu tengah buat master, saya rasa why not kita cuba release lagu terakhir pada waktu tu. Kalau orang terima, alhamdulillah. Kalau orang tak terima, kita siapkan jelah master ni. Tapi bila semuanya berjalan lancar, music pun diterima baik, master pun masih lagi bawah kawalan, dan I manage to finish my masters walaupun lambat sikit dengan kawan-kawan lain. Ada extend sikit, but it's okay. Akhirnya kenapa extend tu? Sebab jadual agak pack. Tapi alhamdulillah lah, I have a very supportive family and friends yang I almost gave up untuk masters ni, tapi sokongan dan dorongan kawan-kawan dan family ni banyak membantu. Alhamdulillah habis master. Baru-baru ni I got an offer untuk buat PhD in management. Tapi the drive is different untuk PhD. Dia tak sama macam master ataupun degree. Ada pensyarah yang bercuti tanpa gaji 3 tahun semata-mata untuk menyiapkan PhD. Dan bila saya dapat tawaran untuk sambung PhD, saya rasa biarlah saya betul-betul bersedia. Sebab nanti kalau benda tu tak berjalan seperti apa yang dirancang, tak manis juga untuk dua-dua pihak. Yang memberi tawaran pun macam tak cantik, yang menerima tawaran pun tak cantik kalau betul-betul bersedia. Jadi memandangkan saya pun masih baru lagi dalam industri, ada banyak benda yang ingin saya buat. But education has always been my priority. But as for now, saya belum buat keputusan lagi sama ada nak sambung PhD atau tak. So dapat banyak offer dengan ceritanya kan. Dekat sini ada apa daripada Khalil Kusari katanya kepada Sufian Suhaimi, moga maju jaya. Dan ada juga soalan berkenaan dengan rambut Sufian Suhaimi. Dekat sini saya kan. Ada orang tanya macam mana tips jaga rambut, nampak lebat je rambut. Ya ke? Tak adalah, saya macam biasa je, shampoo kadang-kadang, pakai serum hari-hari.
Siram apa? Ah, bagilah tip sikit. Siram apa? Argan oil. Argan oil. Argan oil. Mm-mm. Setiap sebelum tidur dan juga setiap pagi. Ah, itu tips dia, argan oil. Yes. So kalau you all kat luar tu, habislah lepas ni semua kena cari argan oil. Okay, Sufian Suhaimi, lepas ni apa planning Sufian dalam kerjaya sebagai seorang penyanyi lah? Bermula dengan lagu terakhir, kemudian Harus Aku Terasa Ada, saya bereksperimentasi dengan muzik. Lagu terakhir tu dia macam ballad yang agak rancak sikit, kemudian Harus Aku yang lebih slow, hanya piano and vocal line je. Lepas tu Terasa Ada yang almost like a pop song, it's a happy song. Kemudian powerful ballad untuk lagu Di Matamu. Dan kita ada banyak genre music yang kita boleh ketengahkan, especially in Malaysia, sebab kita ada macam-macam budaya, kita ada macam-macam cita rasa. And I always want to be creative with music. Macam mana kita kreatif dengan makanan, kita banyak diffuse, infuse makanan dengan macam-macam, letak cheese lah, letak apa, macam tu juga dengan music. I think maybe lepas ni akan ada lagu yang berbentuk band material, ataupun kita nak masukkan sedikit unsur-unsur traditional yang kita pernah dengar dulu-dulu. Saya cuba nak mengembalikan music itu untuk pendengar-pendengar muda sekarang. Etnik kreatif Etnik kreatif yang bukan terlalu tradisional, tapi sesuai dengan cita rasa pada hari ini. Dan insyaAllah akan ada genre berbeza. Mungkin rap ke, tapi bukan saya yang rap lah. Akan ada. Mana tahu boleh rap. Tak pun. Saya akan maybe ada collaboration dengan rappers Malaysia. Okay, lepas so far setakat ni lah, ada planning untuk collaborate dengan mana-mana artis ternama dekat Malaysia ni? Artis ternama itu belum ada. Dia adalah cita-cita saya untuk collaborate dengan artis ternama, tapi belum ada offer lagi. Tapi saya suka bekerja dengan underdog, orang-orang yang belum dikenali. Sebab bila kita bekerjasama dengan orang yang begini, dia punya semangat tu lain. Semangat untuk menjadikan sesuatu itu berkualiti itu berbeza dengan orang yang dah memang ada nama, yang rasa selesa. Mungkin ada sebahagian yang rasa terlalu selesa dengan apa yang ada sekarang, tapi underdog ni dia punya cita-cita dia tinggi, dan juga kat situ akan jadi kayu pengukur sama ada apa tu, material yang saya keluarkan tu berkualiti atau tak. Kadang-kadang sesuatu bahan itu jadi berjaya disebabkan oleh siapa pelantunnya. Tapi kalau newcomers ataupun underdog yang bawakan sesuatu yang baik, kalau itu sesuatu yang berkualiti, orang akan dengar. Dan itu yang saya suka lihat, sesuatu yang dibawa oleh pendatang baru diterima baik oleh majoriti rakyat Malaysia. Okay, kalau nak cakap dari segi persaingan kan, persaingan secara kompetitif daripada penyanyi kat Malaysia ni, siapa yang Sufian rasa yang menjadi pencabar utama Sufian? Tak adalah macam bersaing secara tak sihat, sebab industri kita sebenarnya kecil je, mesti kat mana-mana pun jumpa juga. Tapi saya suka kira bersaing bersama-sama dengan artis-artis baru juga. Macam Aiman Tino, Hakim Rusli, Wani Hasrita, Ismail Zani. So dan looking at current trend, masing-masing pun memberikan music mengikut cita rasa masing-masing. Jadi rasanya tak ada siapa yang lagi bagus daripada siapa. Cuma as for now, saya nak beat Aiman Tino untuk music video paling tinggi di Malaysia. Betul. Dia sekejap tinggi sungguh ya. Okay, tapi apa pandangan Sufian Suhaimi secara peribadi terhadap artis-artis ataupun penyanyi ataupun pelakon-pelakon ni yang ada menyatakan bahawa pelajaran itu tidak penting untuk berjaya? Mungkin itu wrong interpretation daripada netizen. Kita malas membaca. Kadang-kadang headline yang tertulis tu bukan menceritakan segala-galanya, tapi
it's just a clickbait untuk orang klik link tu. Saya ada terbaca headline yang begitu, tetapi isinya berbeza. Apa yang cuba disampaikan ialah SPM bukan penentu kejayaan seseorang, as in jika seseorang itu betul-betul berusaha, dia boleh berjaya. Benda ini betul, it's applicable to everyone, tapi itu bukan alasan untuk kita tidak belajar. Kadang-kadang ramai orang di luar sana yang kurang bernasib baik, yang tak boleh menyambung pelajaran ke peringkat yang tinggi, tapi berbekalkan cita-cita yang tinggi, mereka boleh berjaya. Dan mungkin itu yang cuba dikongsi oleh penyanyi atau selebriti yang yang keluarkan statement tu. Yang pelajaran ataupun SPM ke, degree ke, diploma ke, bukan penentu kejayaan seseorang. Sebab ada je orang yang dah ada degree pun, kalau dia malas bekerja, tak jadi apa juga. Ada betul. Orang yang tak ada SPM, kalau dia berusaha betul-betul, bermula dengan gerai biasa, akhirnya ada restoran. So mungkin itu yang cuba disampaikan. Tapi untuk bagi saya, education always number one. Kita pergi mana-mana pun, pelajaran itu adalah tulang belakang yang sangat penting. Kira bukan penjamin masa depan, tapi boleh menjadi penyelamat kita untuk masa akan datang. Dan baru-baru ni juga kita masuk sikit berita tentang politik lah. Baru-baru ni yang mana ada akan diwartakan satu akta yang mengatakan bahawa akta berita palsu. Jadikan bila ada akta berita palsu ni sebagai seorang selebriti, adakah itu akan memberi impak yang sangat positif kepada Sufian Suhaimi? Dia adalah satu benda yang rasanya benda tu dah ada. Cuma kita dah ada MCMC sebelum ni, dan implementation akta baru ni, I think it's a good move from the government untuk, you know, control apa yang ada dekat social media sekarang. Kita always want to be the first one yang konon-konon tahu semua cerita, yang boleh lead to factual errors. Banyak sangat factual errors kat, dekat luar sana. Dan kalau benda ini implemented correctly, bukan saja dapat mengubah cara netizen berfikir, tapi dia juga dapat mengubah how media cover the stories. Yang kita kena tahu dan kita kena admit that kadang-kadang the media have their own agenda setting. They have the power and dia boleh frame how we think. Dan mungkin melalui akta ni akan you know, limit benda-benda yang tak sepatutnya. Maknanya ada boundaries lah, ada boundaries untuk membuat sesebuah story kan. Maknanya tidaklah orang kata menyampaikan sesuatu yang bukan palsu tapi negatif. Dia memberi ruang kepada netizen untuk berkata negatif, benda yang tak betul ataupun negatif. Jadi mungkin akta ini dapat membantu perkara itu, dan social media mungkin boleh jadi a better place for us. Yes. Ha, tu je. Kita termasuk sikit lah sebab saya terkesan juga apabila kita tahu selebriti selalu menjadi tumpuan ramai, bukan setakat daripada rakyat-rakyat dekat luar sana, tetapi juga daripada wartawan, daripada media sendiri kan. Yang mana kadang-kadang artis akan terkesan dengan berita-berita palsu yang disampaikan. Jadi sebab itulah soalan itu timbul kepada Sufian Suhaimi. Sebagai seorang selebriti, macam mana Sufian cope dengan semua berita-berita yang keluar di surat khabar, di magazine, di media sosial berkenaan diri Sufian? Zaman sekarang dengan ada social media, semua orang boleh jadi penyampai berita, termasuk selebriti dengan bilangan followers yang tinggi. Sebenarnya ramai tak sedar setiap apa yang kita post boleh mengundang persepsi berbeza netizen terhadap public figure tu. Jadi nasihat saya kepada semua orang di luar sana lah,
fikir dalam-dalam sebelum kita update ataupun post sesuatu, dan always channels your thoughts and feelings to the right channel. Kalau ada apa-apa yang perlu disampaikan, dikongsikan, gunalah saluran yang betul. Dan always be extra careful dalam penggunaan perkataan, sebab orang boleh gunakan apa yang kita keluarkan sepatah-sepatah. Jadi gunakan perkataan yang paling elok dan paling selamat. Okey, kita akan berehat seketika. Lepas ni kita akan kembali bersama dengan Sufian Suhaimi. Tiba-tiba ada bunyi pula dekat luar tu. Okey, kita dengarkan lagu ni, lagu Kurela Dibenci dan juga terakhir daripada Aiman Tino dan juga Sufian Suhaimi. Yes. Okey, kita dengarkan dulu, okey? Buat
kembali bersama dengan kami berdua. Cewa, tiba-tiba hujung ni kami berdua. Dah last segment dah hari ni. Dah 2.51 minit petang pun. Nah, lepas ni, kot-kot lah kalau Sufian nak main gitar untuk kita kat konti. Boleh ke Ida? InsyaAllah. Okay, pendengar-pendengar My Suara FM semua. Kalau anda sebenarnya ada yang kata tadi mesej, dia kata terlepas nak tengok hari ni. Tengah dalam meeting ni. Tak apa. Kita ada video ni semua ada di Facebook kita dan juga di YouTube kita dan juga di Twitter kita. So you all boleh tengok walaupun dah habis show live ni, you all boleh tengok kat tetap ada recordingnya. Bagus. Saya boleh tengok diri sendiri. Boleh tengok diri sendiri depan ni kan. Dengan jawapan-jawapan daripada apa? Sufian sendiri. Okey, Sufian Suhaimi. Untuk lagu Di Matamu, agak-agaknya jangkaan untuk 6 bulan akan datang. Di manakah Sufian Suhaimi selepas Di Matamu? Susahlah nak buat kira-kira ni. Kalau kita tengok minggu pertama tu dah reach 10 juta. Maybe sebab pada waktu tu belum ada tempat lain yang kita boleh dengarkan lagu Di Matamu. It's only available on YouTube. Tapi sekarang since kita dah release on every digital platform. Tapi masih laju jugalah dia punya view. Dalam masa kurang 3 minggu dah reach 12 juta. Dan dalam 6 bulan saya harap dia tak boleh beat Aimantino. Mungkin lah dia fight Aimantino kot tentu 6 bulan. Dah boleh macam Aiman dah boleh start risau. Dah boleh kan. Okay, lagi lebih kurang kita bagi 5 tahun akan datang. Siapa Sufian Suhaimi? Lecturer. Saya suka untuk mencuba tak lari daripada bidang muzik apa yang saya buat. Mungkin lebih serius. Mungkin mula berjinak-jinak dalam corporate line untuk bidang muzik juga. Jadi orang yang berada di belakang tabir yang you know, making sure that the industry in a good hands. Saya cuba nak jadi orang tu, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, so kita nak menutup tirai untuk Sufian Suhaimi ni. Dan sempenalah orang nak mengundi. Kita masuk sikit kan. Nak mengundi ni pada 9 Mei 2018 ni. Apa pesanan daripada Sufian Suhaimi sebagai seorang selebriti dan juga seorang belia negara Malaysia ni? Saya nak seru kepada semua yang mendengar dan menonton, especially rakan-rakan dan peminat saya yang dari golongan belia. Ramai yang tak sedar ataupun mereka tengok mengundi ni satu benda yang macam tak membawa beza apa-apa. But it's not. Dia sangat penting. Setiap undi tu dikira bukan untuk orang lain, tapi dia untuk masa depan kita juga. Dan undi kita yang satu itulah yang mencorak masa depan negara sebenarnya. Jadi kalau anda rasa anda sayangkan negara, anda mahukan negara kita terus berada di landasan yang betul, turulah mengundi dan jadilah pengundi yang bijak. Itu dia pesanan daripada Sufian Suhaimi. So you all semua jangan lupa untuk mengundi. Dan juga terima kasih banyak-banyak Sufian kerana ke konti My Suara FM berkongsi banyak cerita. Kita free gossip. Don't worry. Kita berharap agar Sufian Suhaimi akan terus berjaya. Amin. Dan lepas ni kalau ada produk-produk baru boleh lagi ke konti kita. Dan saya nutup tirai untuk siaran saya pada petang ini. Dan selepas ini kita akan dengarkan lagu terbaru daripada Sufian Suhaimi, Di Matamu. Assalamualaikum. Bye. Yang kita impikan tak semua menjadi kenyataan. Hiduplah dalam kebenaran.